Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lagi sahabat Prophet Story. Kopi adalah minuman yang akrab dengan kaum muslimin, terutama di Hadramaut. Hampir di setiap acara keagamaan, di sana suguhan kopi hangat yang dituangkan pada cangkir selalu mewarnai. Banyak tokoh sufi Hadrami yang menjadi penggemar setia kopi. Semisal Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, Syihabus Syib, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Habib Umar bin Segaf As-Segaf, Syekh Umar bin Abdullah Bamahramah, dan Syekh Abdurrahman bin Umar Al-Amudi. Dalam manuskrip Rihlah Hadramiyah yang ditulis Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas menuturkan bahwa awal mula kopi dijadikan minuman berlangsung di masa Syekh Abdul Hasan Ali bin Umar Asy-Syazili. Ketika itu, Syekh Ali baru saja ditahbiskan sebagai wali kutub, pemimpin para wali di zamannya. Di tengah pelantikan dirinya, Syekh Ali merasa risau lantaran banyaknya orang yang diganggu jin. Kerisauan itu beliau curahkan kepada Nabi Khidir alaihissalam tatkala mereka berjumpa. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelumnya tak pernah ada wabah seperti ini, merajalelanya jin di banyak negeri. Demikian Syekh Ali mengungkapkan keprihatinannya. Menanggapi kerisauan itu, Nabi Khidir alaihissalam memberikan jalan keluar. Beliau menyerahkan 2 batang pohon kopi sembari berpesan, "Tanamlah pohon ini, masaklah buahnya, lalu anjurkanlah orang-orang agar memasaknya di rumah mereka. Niscaya bahaya jin tertangkal dengan ini." Syekh Ali melaksanakan nasihat Nabi Khidir alaihissalam. Beliau menganjurkan orang-orang menanam pohon kopi dan menjadikan biji buahnya sebagai minuman. Sejak saat itu, gangguan jin mulai reda di atas bumi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah mengisahkan karomah Syekh Abdul Hasan As-Syazili sebagai berikut. Pada suatu saat, Imam Syekh Abdul Hasan pergi berlayar bersama beberapa orang pencintanya. Mereka menggunakan perahu layar kecil. Sesampainya di Laut Merah yang membelah benua Asia dan Afrika, tiba-tiba tiada angin yang bertiup sama sekali. Akibatnya perahu yang mereka naiki tidak bisa berlayar selama 4 hingga 5 hari. Sampai pada suatu malam, Syekh Abdul Hasan tertidur sebentar dan bermimpi berjumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberi kabar gembira kepada Syekh Abdul Hasan dan mengajarkan lafal-lafal doa. Begitu bangun dari tidur, Syekh Abdul Hasan langsung mengambil air wudu dan membaca doa-doa yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seusai membaca doa-doa itu, angin bertiup dan mengantarkan perahu ke tujuan. Lafal-lafal doa itu kemudian beliau tulis serta beliau ajarkan kepada murid-muridnya dan belakangan dikenal dengan nama Hizbul Bahar. Selain dikenal alim dan ahli ibadah, Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili
adalah pejuang yang gagah berani. Tatkala negeri Mesir dikepung tentara Prancis di bawah komando Raja Louis ke-9 dalam rangkaian Perang Salib, Syekh Abul Hasan tak mau diam berpangku tangan. Beliau bergegas pergi ke kota Al-Mansurah, Mesir, untuk bergabung dengan para pejuang Muslim di sana. Berikut penuturan Imam Asy-Syadzili ikhwal pengalaman jihadnya itu. Saat itu, aku berada di kota Al-Mansurah pada malam 9 Zulhijjah. Aku tidur dengan perasaan masgul memikirkan keadaan Muslim yang dikepung musuh. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadukan kesulitan yang dihadapi Sultan dan umat Muslim. Pada akhir malam, aku bermimpi melihat sebuah kemah di langit yang tinggi. Kemah itu luas sekali dan ada cahaya memancar di atasnya. Para penghuni langit berdesakan memasukinya. Demikian pula para penduduk bumi. "Kemah siapa ini?" tanyaku. "Kemah Rasulullah," jawab mereka. Aku segera menuju kemah itu dengan perasaan senang tak terlukiskan. Sampai di pintu kemah, aku bertemu dengan sekelompok ulama dan orang soleh. Jumlahnya sekitar 70 orang. Di antara mereka ada yang kukenal, yakni Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Sebetulnya aku ingin mendekat untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, aku merasa segan kepada Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Menurutku tidak baik mendahului ulama dan pemimpin umat. Saat Syekh Izzuddin maju mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang hadir di sana ikut maju. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat agar mereka duduk di kanan dan kiri. Aku maju dengan air mata berlinang, perasaan sedih dan bahagia campur aduk di hatiku. Bahagia karena secara nasab aku bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sedih mengingat keadaan kaum muslimin yang sedang dikepung musuh. Ketika aku berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengulurkan tangan dan menggenggam tanganku. Beliau bersabda, "Jangan kau risaukan masalah pengepungan ini. Tugasmu adalah memberi nasihat penguasa. Namun apabila mereka dikuasai pemimpin zalim, apa boleh dikata?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan kelima jarinya yang kanan ke tangan kirinya, seolah merenggangkan tangannya. Beliau kembali bersabda, "Apabila mereka dikuasai orang yang bertakwa, maka sesungguhnya Allah adalah pelindung orang yang bertakwa." Setelah itu, beliau membentangkan tangan kanan dan kirinya sembari bersabda, "Adapun menyangkut kaum muslimin, cukuplah bagimu Allah, Rasulnya, dan kaum mukmin. Barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang beriman sebagai penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, "Untuk sang sultan, rahmat Allah akan terbentang. Begitupun pertolongan para walinya. Berilah nasihat kepada hamba-hamba Allah yang mukmin. Nasihati pula sang sultan. Kirimi surat dan katakan menyangkut musuh yang zalim, dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini ayat-ayat Allah itu menggelisahkanmu." Saat bangun tidur, diriku diliputi keyakinan bahwa kami akan menang. Benar saja, Allah memberi kemenangan kepada kaum muslim. Raja Louis IX beserta sejumlah tentaranya ditawan. Para penyair mengabadikan momen kemenangan bersejarah ini dalam puisi-puisi mereka. Sekian dulu Perfect Story kali ini. Gimana kisahnya? Seru dan keren banget kan?
Jangan lupa nonton Prophet Story hanya di Dalua TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.